Alright, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Zik kali ni di Graphics Motorsport. Hari ni Zik ada special episode untuk korang. Sekarang ni Zik nak tunjukkan kepada korang macam mana korang nak DIY untuk buka side mirror. Jadi kita ada sini Abang Azmi kita. Ini adalah owner Graphics. So dia akan ajar kita macam mana nak buka side mirror. Jadi korang kalau korang nak DIY, nak buka, nak buat apa-apa, korang boleh tengok video ni. Yeah. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Okey, jadi apa barang yang kita perlukan? Barang yang diperlukan ni untuk kita nak compile lah. Dia ada a few barang lah yang kita boleh gunakan. Contoh macam plastik yang khas untuk compile lah. Jangan pakai screwdriver lah, takut kita merosakkan area ni lah. Okey. So gunakanlah benda yang tumpul untuk buka camera ni. Alright. Okay. So untuk camera ni kita boleh flip lah. Okay. So first kita kena buka cermin lah, sebab kita ada clip kat dalam. Okay. Kita kena buka cermin lah. So kita buka cermin. Buka cermin, tarik dia bagian bawah. Okay. Lepas tu kita tarik dia. Dia ada 4 clip. 1, 2, 3, 4. Alright. So okay, kalau kita tengok kat sini, dia ada 1, 2 main yang kita nampak lah. So benda ni yang kita nak kena tolak sebenarnya. So just tolak, tolak ni. Okay, so sekarang nampak dia dah terbuka, dah renggang. So kita just tarik saja, tarik saja untuk kita releasekan dia punya. Ni lah guna dia. Kalau macam ni nak untuk stand kawasan yang kat sini yang kita tak boleh capai lah, sebab dia ada claim untuk kita tolak bagian tu. So siap. Senang. Tengok kalau pro buat memang senang. 2, 3, 4. Kalau kita tengok ada 4 clip. Ni yang kita kena lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, 6. 6 clip. So macam itulah cara untuk kita nak buka kamera side mirror cover. So kalau nak dapatkan material untuk wrap, kita ada jual. PM kita, WhatsApp kita orang. Tu boleh DIY sendirilah. Kau nak buat, ada juga ke Shopee yang? Shopee seorang belum masuk lagi, tapi boleh WhatsApp lah. Boleh WhatsApp. Kat dalam Shopee tu kita ada voucher untuk stiker custom. So nanti beli voucher tu, kita akan post lah stiker yang mana dia pilih. Alright. Memang cun. So kalau nak pasang macam mana? Okay, so kalau nak pasang, step dia sama. So just kita fitting kan dia balik. Dia yang sebelah sini yang kita kena jaga. So kita tengok dia dah fitting, dia dah masuk kat bawah yang cantik. Dia tarik, tekan saja. Settle. Okay, so cermin. Okay, ini agak bahaya sikit lah. Kita takut cermin ni crack. Okay, so kita nampak clip ni. 1, 2, 3, 4. So kita masukkan yang atas dulu dengan yang bawah. Tekan ya. Okay. Done. Settle. Settle. Itu dia tutorial daripada Abang Azmi kita. Terima kasih Abang Azmi kerana mengajar diorang untuk ni. Dan kalau korang nak beli stiker wrap, nak wrap side mirror korang ataupun apa-apa, korang boleh pergi ke Graphics Motorsport. Dan jadi itu sahaja daripada Zik. Semoga bermanfaat dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini kepada rakan-rakan anda. Turn on notification. InsyaAllah kita berjumpa lagi akan datang. Assalamualaikum. Ciao.